guys, ini sedang menunggu bis menuju ke Jogja. Kita akan wisata bersama dengan para siswa. Ini sekitar pukul 1:30 kalau nggak salah, jam 1 lebih lah pokoknya. Katanya bis baru sampai Arjosari. Saya berada di depan Masjid Nanggungan. Tidur semua guys. Suasana ketika siswa banyak yang teler ini. Berhenti sebentar di daerah Punung guys. Aman ya lah ya. Ini masih jauh ya Jogja ya. Kita tadi subuhan di masjid ini. Istirahat sholat subuh di Masjid Al Ikhlas guys, Gunung Kidul. Oke guys, kita saat ini mampir untuk sarapan. Kita menuju kopi dan juga soto kalau nggak salah. Semoga salah. Oke, kita nanti akan meninjau lokasi wisatanya seperti apa. Suasana sarapan. Sudah kenyang semua ya? Kalau belum itu anu lapor ke Mas tadi. Mas belum. Kalau sing angguk lambi ireng-ireng. Suasana sarapan. Setelah ini kita ke Candi Prambanan. Oke, kita menuju
ke Candi Prambanan sekarang. Tapi saya ketinggalan bis. Ulang tahun loh. Iya. Selamat ya. Nanti. Oke. Aku ora nggawa masker. Ralem lebih berarti. Dengarkan. Nanti kita bisa ketemu di nanti sana waktu mereka udah santai-santai kita kena. Kamu kenapa? Kok enggak mau di sweeping? Ya, kita menuju ke komplek Candi Prambanan yang luar biasa. Itu tadi bule dari mana sih? Enggak tahu, Pak. Kok kamu enggak nanya? Lah, bisa enggak bisa bahasa Inggris, Pak? Kita lihat di situ Candi Prambanan keren. Ayo. Halo, yang di belakang silakan. Langsung bisa di belakang tulisan Prambanan. Kita bersama rombongan memasuki kawasan wisata Candi Prambanan. Ini video loh sih. Sing rekam apa ora to anak-anak kuwi terang ning ngono kuwi? Paling enggak, Pak. Kita akan melihat dari dekat bersama Bapak Kepala Sekolah belajar sejarah ini. Begitu megahnya candi warisan dari Wangsa Sanjaya. Di sini ada candi pewara, Pak, ini candi pewara. Ini. Ya, itu artinya candi penyerta. Oh, ini yang termasuk 1001 di antara. Iya, termasuk bagiannya. Nanti masih ada lagi candi Sewu, Pak. Oh, candi Sewu yang belakang sana. Iya, yang walaupun kasar, tapi ya bagus. Jadi di sebelah kanan kiri candi itu namanya Candi Pewara. Ini candi yang mengawal. Candi ini dibangun oleh Wangsa Sanjaya. Kalau nggak salah lo ya. Candi utamanya ada di sana, Roro Jonggrang. Ya, yang paling besar. Jiden, kurang siji iki candine. Kurang siji lagi iki candine. Kan kurang siji. Kita lihat Bapak Kepala Sekolah sedang mempelajari. Nah, itu anu, Pak. Kalpataru to? Iya. Ini pohon kalpataru. Mari kita cari. Mari kita cari. Cuma yang namanya Kamadhan itu ini apa itu? Atas. Ini sekarang nggak boleh naik. Ya kalau atas namanya rupa. Tinggi sekali. Sayangnya kita nggak boleh masuk sejak pandemi.
ini candi-candi yang berada di samping-sampingnya. Pun orang-orang yang gitu kadang malah beralih ke agama Islam. Jadi secara agama nggak mempengaruhi, tapi secara ekonomi tentu saja ya. Anda kesini perlu transportasi, perlu makan, perlu souvenir, ya nanti perlu apa-apa ya. Ini sehingga menjadi tempat atau objek wisata. Jadi secara ekonomi meningkatkan ekonomi masyarakat setelah ini. Kita sampai di mana? Sampai di Jogja Bay, Waterboom Jogja. Oke. Bicycle, sepeda. Sudah teletik-teletik, bunyi hujan di atas. Nah, enak. Kita sekarang masuk ke lokasinya Jogja Bay, sekarang disebut sebagai Jogja Waterboom. Orados rugi. Rugi dong, ayo mandi yo. Awak yang greges rasa dus. Entah kita nanti mandi atau tidak, kita akan menikmati Jogja Bay atau sekarang Jogja Water Boom. Datang di sumber suara, terima kasih. Setelah jembatan ini tadi kalian belok kiri ya. Itu banyak nyewa lagi toh? Iya Pak, kalau yang kecil itu 15.000, kalau yang besar 25. Minjo. Nanti pasti. Kena jalur pakai kulit ni.
Jadi ini nambah lagi karena porsinya guli. Oke, kali ini kita masuk ke Sindu Park Jogja ya. Ini ada juga airnya, tapi lebih fokus pada permainan. Oke. Okay. Nanti saya temani di video ini. Hai guys. Hai guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, okay, thank you. Itu tertinggi se-Asia loh. Kita harus menaikinya. Aman. Nah, hanya lukisan toh. Tenang aja. Jadi di depan kita itu ada penampakan. Ini juga ini pocong. Tuh. Aman. Kendel bisa. Oh. Ini paling tinggi. Kita lihat situasi di bawah. Kita belum sampai puncak loh ini. Belum. Aman, aman. Bangunannya banyak sekali. Ada. Kita berada di puncak. Kayak yang bundar-bundar kayak. Loh. Ada yang cemas. Wis kurang ini tok, kayak ada yang mudune kon melompat. Ya Allah. Tapi kita terus keringat pulang apa capek kayak. Oke guys. Kita naik sepeda kayu. Berkeliling dari atas. Sama Takin. Yop, yopi. Woi. Berapa nih kuwi? Yang itu bayar toh? Bayar. Berapa?